Selaras dengan usaha memperkasa ekonomi digital, pelaksanaan dasar pendidikan digital akan diberi tumpuan oleh kerajaan. Mempunyai tiga tujuan, ia meliputi beberapa perkara. Pertama, menyediakan generasi fasih digital, iaitu generasi yang menguasai pengetahuan dan kemahiran digital serta berupaya menghasilkan inovasi dengan menggunakan teknologi digital. Kedua, ialah meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pihak berkepentingan berkaitan kepimpinan dan pengintegrasian teknologi digital dalam pendidikan. Dan ketiga, merapatkan jurang digital untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu berlandaskan nilai murni, knowledge virtue-based society. Beliau percaya dasar pendidikan digital adalah satu langkah ke hadapan untuk menyediakan generasi fasih digital pada masa sama melonjakkan kualiti pendidikan negara agar menjadi antara yang terbaik di dunia.